adik-adik, jumpa bersama Kak Sabrina Putri Anugrah. Kali ini kakak akan membacakan buku cerita yang berjudul Subuh dan Gunung. Buku ini ditulis oleh Ronika Sresta dengan ilustrator Suman Maharjan dan penerbitnya di Asia Foundation. Let's read. Selamat mendengarkan. Ibu, ibu, apa yang terjadi pada gunung di pagi hari? Putriku, putriku, di pagi hari, sinar pertama matahari menimpa gunung. Ayah, ayah, seberapa tinggi gunung itu? Putriku, putriku, gunung itu jauh lebih tinggi daripada bukit. Kakak, kakak, hewan apa yang hidup di gunung? Adik, adik, keledai dan sapi berbulu hidup di gunung. Kawan, kawan, ayo kita mendaki gunung yang indah ini. Subuh, subuh, gunung ini sangat sulit untuk didaki. Dan kaki kita ini kecil. Tidak apa-apa, kalau tidak sekarang, kita akan mendaki kalau kita sudah besar. Gunung ini bersinar terang selamanya. Bukan hanya sekarang, tetapi setiap hari. Nah, adik-adik, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita yang berjudul Subuh dan Gunung. Sampai jumpa!